Dan pemirsa, kami lanjutkan informasi. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep disebut-sebut maju sebagai calon wali kota Bekasi. Namun menanggapi hal tersebut, Presiden Jokowi enggan mencampuri urusan putra bungsunya. Ditemui saat tengah meninjau harga bahan pangan di Pasar Karawang, Jawa Barat, Joko Widodo meminta hal tersebut langsung ditanyakan kepada Partai Solidaritas Indonesia atau ditanyakan langsung kepada Kaesang. Sebelumnya, Kaesang Pangarep disebut-sebut telah mengambil formulir pendaftaran calon wali kota Bekasi di Pilkada Kota Bekasi 2024. Formulir untuk Kaesang diambilkan langsung oleh relawan Prabowo Gibran dan diantarkan ke DPP PKB. Tanyakan ke partai, ke PSI. Tanyakan ke PSI. Urusan itu urusan partai. Apanya? Itu keinginan-keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Dikit-dikit urusan pilkada banyak banget, tanyakan ke saya, gimana sih kamu? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.